Ini kita mencoba ya bosku, cara mengoles getah agar airnya keluar banyak ya. Ini pohon getah ini atau pohon karet, airnya tidak begitu maksimal bosku. Kita coba kita oles ya. Ini sebelum kita oles, kemarin sudah kita toreh ini bosku. Kemudian setelah kita toreh ya, pada hari ini kita akan mengolesnya. Sebelum kita pasang obat olesnya, kita cabut dulu ya karet yang sudah melekat di batangnya ini, di jalur torehannya. Kemudian di jalur ini nanti akan kita kasih obat olesnya, bosku. Ini obat olesnya bosku, warna merah ya. Kita oles seperti ini. Boleh memakai kuas ataupun kain dikasih seperti ini ya bosku. Intinya adalah kita akan memasang obat ini ke jalur sadap, jalur yang telah kita toreh ini bosku. Ini setelah kita diamkan satu hari ya, satu malam, besok akan kita coba seperti apa airnya bosku. Nah seperti ini telah kita oles sampai ke atas ini ya. Semua bidang sadapnya kita kasih obat bosku. Nah ini pohon yang lain bosku, sudah kita pasang ya. Seperti ini jadinya. Karena cairannya merah, dia jadi ikut merah ya bidang sadapnya. Semoga hasilnya maksimal. Besok akan kita tampilkan ya, seperti apa performa air getahnya. Semoga saja obat ini manjur ya bosku. Ini kebun yang sudah lama ini bosku, tidak dibuka torehannya. Lama dianggurkan ya, karena harga karet murah sekali bosku. Hanya dalam kisaran 7.000 sampai 8.000 ya. Mungkin dengan usaha dikasih obat seperti ini, hasilnya akan lebih banyak nih bosku. Batangnya cukup besar ini ya. Ini diameternya sekitar 50 cm ada ini bosku. Tapi airnya tidak begitu banyak. Ini akan kita coba kasih obat ya. Besok akan saya tampilkan hasilnya bosku. Kita lihat bersama-sama. Baik ya bosku, ini sudah kita diamkan satu malam ya, setelah kita pasang obat oles ini ya. Ini kita coba lihat seperti apa airnya bosku. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasa kulitnya agak lembut ya, bosku. Kulitnya jadi lebih lembut. Tidak keras seperti biasa ya. Nah, ini airnya kita lihat. Air getahnya apakah semakin lancar atau biasa saja. Nah, seperti ini bosku. Bagi para master, silakan komennya ya. Apakah ini sudah bagus atau belum ya. Kalau saya lihat di YouTube-YouTube-nya teman-teman yang sudah mengoles obat oles ini ya, itu katanya akan bertahan sampai 3 jam 4 jam ini bosku, airnya akan keluar terus walaupun tidak lancar. Katanya ini airnya tetap menetes, mungkin nanti akan penuh ini ya. Kita lihat nanti ya bosku seperti apa airnya. Ini kalau menurut saya ini sudah bagus ini bosku. Perjalanan airnya lancar. Entah kalau menurut master-master karet bagaimana ya. Nah, ini yang pohon keduanya bosku. Kemarin kita coba pasang juga ya. Kita lihat seperti apa airnya. Semoga obat ini manjur ya bosku. Tentunya dengan mengoles obat ini kita akan menambah penghasilan bosku. Ini sepertinya biasa saja ya. Perjalanan air getahnya tidak begitu lancar seperti yang diharapkan. Tetapi mudah-mudahan nanti dia akan tahan lama sehingga airnya keluar terus.